Belakangan ini, sosok Jasmine Latisia alias JJ Slebew mencuri perhatian publik. JJ mulai dikenal saat ia masuk konten salah satu konten kreator dan viral di media sosial TikTok. JJ sendiri merupakan remaja berusia 16 tahun asal Kemang yang kerap nongkrong di Sudirman, Jakarta Pusat. Semakin populer, ia bahkan diangkat jadi duta nongkrong oleh pihak Satpol PP Menteng. Belum lama ini, aksinya kembali viral dan menuai beragam pujian dari warganet. Pemilik akun TikTok @francisco165 mengunggah momen bertemu JJ di pom bensin beberapa waktu lalu. Tampak dalam video, JJ telah selesai mengisi BBM dan naik ke atas motornya. Sang seleb TikTok itu terlihat mengendarai motor matic warna biru metalik. Ia pun berpenampilan sederhana mengenakan kaos oversize dan celana panjang berwarna hitam. Saat si perekam memanggilnya, JJ membalas sapaan dengan senyuman ramah sambil menganggukkan kepala. Melihat video ini, para warganet pun menyoroti sikap JJ yang ramah. Banyak dari mereka yang salut dengan JJ, tidak sombong meski sudah terkenal. Namun tak sedikit pula yang mengkhawatirkan keselamatan JJ karena tak memakai helm.